semuanya mendukung, karena di Komedian itu kita meskipun punya organisasi, tapi semua untuk partai politik ini silakan untuk memilih, kita demokrasi, tidak ada arahan, tidak. Selamat siang Tribuners, bersama saya Tria Wulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Enggak ada, makanya hati bu. Ya, niat baik. Niat baik gue masuk PKS, disambut dengan niat baik PKS. Untuk kalangan teman-teman kita yang masih umur-umur di bawah 50, bergabung di sana. Ya, alhamdulillah, juga yang bersambut. Ya, gue bismillah, doain dari teman-teman media semuanya. Gue insya Allah akan maju di jam 10. Kalau sejauh ini persiapannya bagaimana Bang Lari? Masih jauh maju. Ini, masih sedekat ini. Kalau jauh di sana. Bang, nanti kalau udah jadi legislator gitu Bang di DPR, masih ngelawak gak Bang? Gua besar dari dunia komedi. Masa gua lupain dunia gua sendiri? Orang tidak tahu nama gua itu kan awalnya dunia komedi. Kalau gua udah jadi di sana, lupa dunia komedi, gua kacang lupa kulit juga. Lu kan biasanya kacang panjang. Bang, respon teman-teman pelawak gimana Bang? Join PKS. Respon teman-teman komedian. Ya alhamdulillah semuanya mendukung. Karena di Komedian itu kita masih pun punya organisasi, tapi semua untuk partai politik ini silakan untuk memilih, kita demokrasi. Tidak ada arahan, tidak ada larangan, atau tidak ada bentukan, kita mau kemana semuanya bebas. Kayak Mas Eko di partai sana, kemudian juga saya di sini, kemudian juga ada teman juga, kemudian di partai mana. Tapi kita pelawak sebagai profesi, ya tetap saling menghargai pilihan politik. Bukan lu lucu ya? Bukan lu kayak lagu partai. Partai apa? Wendy gak diajak bang? Hah? Wendy? Wendy lu dong temennya dong. Sama-sama gimbal. Masa gue yang ngajak? Kalau politik itu gue gak pengen mengajak, artinya cuma nanti mudah-mudahan pada ikut sendiri lah. Kalau kita sudah belajar menjadi orang baik dengan politik, insya Allah teman-teman juga bakal ngikut. Ya mudah-mudahan aja teman-teman juga menyadari bahwa politik itu kita harus ikut, harus terlibat. Semoga dengan kita terlibat, kita bisa menyuarakan apa yang diinginkan pelaut-pelaut juga, seniman juga, kebanyakan Tuhan juga. Bang, berarti nanti kalau jadi caleg, kalau jadi terpilih gitu Bang, bakal berhenti di dunia entertainment? Tadi kan udah ditanya. Yang belum dijawab persiapannya Bang, persiapannya belum dijawab. Program-program. Oke, persiapannya yang pertama saya sudah mengunjungi beberapa wilayah di dapil saya, kemudian juga di sana bersosialisasi, dan yang pastinya saya ini bukan ujuk-ujuk ke sana ya, karena di sana mertua saya yang alhamdulillah jadi mertua saya udah 15 tahun dan belum kapok,